pertama dia dikasihi peserta untuk program ceramah tentang Al-Quran Rasa Usmani, yang sememangnya ceramah ini tidak asing lagi di masjid Tunku Nizan yang diberitahu oleh saya. Setiap tahun akan ada program sebegini. Begitu juga dengan saya punya bahagian di bahagian penerbitan dan kawalan penerbitan, kawalan dan teks Al-Quran, kawalan penerbitan dan teks Al-Quran KDN, yang mana saya ditugaskan untuk membantu nyempol saya, Ustaz Muhammad Nawi Abu Bakar, bagi mengawal sedia ayat Al-Quran, bahan-bahan Al-Quran dan terbitan Al-Quran. Jadi bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia, kudrat dan inayahnya dapat sama-sama kita dihimpunkan yang di Dewan yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah SWT, seperti mana yang termaktub dalam hadis Rasulullah SAW ada sebut, malaikat akan mengelilingi majlis-majlis ilmu, dan ilmu yang sangat baik daripada pagi telah didedahkan tentang Rasa Usmani, Tafsir Quran, sejarah Rasa Usmani. Mudah-mudahan info-info yang baik ini akan dapat disebar luaskan kepada keluarga kita sendiri, anak-anak, dan juga kepada masyarakat sekeliling, di office ke, di luar ke, untuk membantu penyebaran apa itu Al-Quran Rasa Usmani. Memang yang kita dapat lihat terutamanya golongan-golongan yang lama lah, macam ayah saya sekitar umur 70 ke atas, ada yang tidak beberapa suka untuk membaca Al-Quran Rasa Usmani. Tetapi itulah peredaran zaman, ada sebab-sebabnya yang telah Ustaz Dato' Salahuddin bentangkan bersama. Jadi hari ini tibalah slot saya sedikitlah pengenalan diri tentang saya, Masyukuri bin Hamid, berasal daripada Melaka. Pada 2005 saya masuk di Dakin. Sebelum itu saya mengajar di sekolah Arab Tahfiz Al-Quran Jabatan Agama Islam Tanjung Batu sampai ke Rumah Sarap, kita tahu di sana. Kemudian dapat pindah ke Dakin 2005, berkhidmat di Melaka. Saya tak selesa di negeri sendiri kerana saya rasa baik saya berada di negeri luar, pengalaman akan lebih banyak berbanding negeri sendiri. Bukan tidak selesa duduk di kot dengan keluarga sendiri, tapi itulah yang suka mengembara. Jadi 6 tahun di Sabah, 3 tahun di Lahan Datu, di Pusat Latihan Islam Lahan Datu. Ini macam nak tak tahu je nak berlaku perang tu, dia pindah pergi ke KK. Tak lah, bukan. Selepas 3 tahun, saya diarah untuk ke Kinabalu. Walaupun pada awalnya itu 2011 nak balik dah ke Dakin, ke bahagian dakwah, tapi kerana ada misi yang belum selesai, nak menyerahkan unit takmir di Dakin, Cawangan Sabah, kepada negeri. Kerana satu-satunya negeri yang belum selesai penyerahan adalah negeri Sabah. Unit takmir mesti ada di bawah Jabatan Agama Islam negeri. Mana-mana negeri pun kita tengok unit takmir ini berada di negeri. Jadi 6 tahun di Sabah, alhamdulillah. Tak tahulah mendekat kok dia orang Sabah, dia sebab jauh ni kan. Yang saya orang jauh, ini jauh lah. Khabar dari luar kan, ini tengah-tengah ni, semangat ni, perutnya dah full, jadi dah mengantuk sikit kan. Asal yang ngorok je. Dia juga yang ngampuk yang jauh je kan. Kalau ngorok lain, datang ke sini. Jadi sedikitlah yang nak dipaparkan. Apa yang penting, orang yang di hadapan saya ni, audiens yang di hadapan saya dapat memahami yang saya baru 5 bulan lah, baru diberi kepercayaan untuk memberikan ceramah tentang tajuk ini, tentang akta atau dipanggil secara ringkasnya APTQ 1986, Akta Percetakan Teks Al-Quran. Ini dia buku dia, yang masuk-masuk ni dah kena mengadap nak tahu apa itu akta. Bila kita sedar akta, perlulah nanti sedikit lihat apa pentafsiran-pentafsiran tentang akta itu sendiri. Tapi yang penting adalah nak memahami kenapa kita nak melindungi Al-Quran itu sendiri.
sendiri. Yang kerajaan kita terlalu mementingkan hal ini. Jadi sebagaimana ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi bermula daripada zaman Rasulullah, masuk zaman sahabat, ini dah seterusnya sampai dah ke negara kita sendiri, akan ada satu organisasi yang dipertanggungjawabkan bagi menjaga, mengawal kemasukan Al-Quran, keluarnya Al-Quran, pengedaran Al-Quran di seluruh negara. Ini kadang-kadang kita tak dapat nafikan, terlepas juga banyak perkara-perkara yang kadang-kadang kita sendiri tak mampu, itulah kelemahannya manusia. Jadi sedikit yang dapat dikongsikan ini mampu untuk menyebarluaskan di peringkat kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan juga kawan-kawan di luar. Pada nanti dapat apa itu akta percetakan tentang Quran, ceritakan pada kawan-kawan yang lain. Input yang sangat penting ini. Jadi kita lihat pada slot yang pertama tentang kandungan yang akan dibentangkanlah oleh saya sendiri, apa itu kewujudan, tentang kewujudan antar percetakan teks Al-Quran, tujuan akutan ini diwujudkan, perlindungan akutan 326 terhadap Al-Quran, bentuk-bentuk keserahan tindakan yang diambil, isu-isu semasa kawalan teks Al-Quran. Ini 5 perkara ini. Ini saya harap dapat tahan sedikit mata kalau belum menentu. Saya tahu ini adalah waktu-waktu yang sangat saya tak suka nak bisa ramah lagi. Saya sendiri pun kadang-kadang kalau jadi tuan-tuan yang ada di belakang pun sama dah juga. Dia dah pergi ke angkasa puri, angkasa lepas. Jadi APTQ 1986 tarikh persetujuan diraja 7 Mei 1986, dan tadi diterbitkan dalam warta pada 15 Mei 1986, dibentang dan diluluskan oleh Parlimen pada April 1986, mengandungi 25 seksyen meliputi pengendalian, kawalan, penguatkuasaan dan bidang kuasa. Itu dalam dia punya seksyen pengendalian, kawalan, penguatkuasaan dan juga bidang kuasa. Kemudian bidang kawalan ialah teks dan bahan Al-Quran dalam bahasa Arab. Okay, tujuan. Setiap benda yang kita nampak pasti ada tujuannya. Al-Quran Allah kirimkan ke dunia pun ada tujuannya. Untuk apa? Untuk kesejahteraan kita di dunia maupun di akhirat. Sama macam tujuan Allah utuskan Rasul. Dalam firman Allah ada sebut, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasula. Dan aku tidak menjadi orang yang zalim, sehingga aku utuskan kepada kamu para rasul-rasul, untuk membawa kita ke jalan yang terang. Jadi nasratul mustaqim. Jadi arti ini juga adalah untuk memastikan bahwa teks dan bahan Al-Quran yang dicetak, diterbit, diimport dan diedar dalam negara ini tidak mengandungi apa-apa kesalahan, dan untuk menjaga kesucian Al-Quran. Okey. Ini bentuk-bentuk yang berlaku ini Quran kita zaman-zaman dahulu kan. Belajar mukadam, inilah dia Quran yang saya baca. Dan titik bertukar, apalah ini yang punya cara penulisan dia. Ayat tertinggal, kalimat terpisah. Ada juga yang macam ni, kulit luar dia berbenda. Tak nak menjaga kesucian Al-Quran. Ini perpisahan antara dua ramai sahabat dan juga sekarang lah. Okey, perlindungan. Ini tafsiran-tafsiran yang ada di dalam buku akhtar warna coklat tu. Apa yang dimasukkan dengan teks Al-Quran? Teks Al-Quran 30 juzuk. Teks Al-Quran bersama tafsir 30 juzuk. Satu juzuk Al-Quran. Okey. Kemudian bahan Al-Quran. Bahan Al-Quran ini merupakan beberapa surah-surah pendek yang ada dalam skema peperiksaan ke ataupun bulutin-bulutin. Kemudian petikan Al-Quran, potongan ayat Al-Quran. Sedikit ada letak
dalil-dalil yang nak mengukuhkan sesuatu penceritaan. Dan tafsiran Al-Quran itu sendiri, ayat Al-Quran meliputi mana-mana bahagian ayat Al-Quran dalam bahasa Arab. Teks Al-Quran sesuatu dokumen yang mengandungi teks bahasa Arab yang lengkap bagi Al-Quran atau mana-mana bahagiannya yang mengandungi satu juzuk atau lebih, sama ada dengan terjemahan atau tafsiran atau tidak, mengikut mana-mana yang berkenaan. Kemudian bahan Al-Quran sesuatu dokumen yang mengandungi mana-mana ayat Al-Quran selain daripada satu teks Al-Quran sebagaimana yang ditakrifkan dalam sesi ini. Okey, dokumen. Apa Tuhan yang dinyatakan benar atau bagaimana juga pun digambarkan atas apa-apa benda, bahan, barang atau artikel, termasuklah apa-apa hal yang berkandung dalam sakaran kita, filem, runung bunyi atau apa-apa geoparanti lain dengan menggunakan huruf, angka, tanda, simbol, isyarat, lambang atau apa juga bentuk pernyataan, perihalan atau gambaran lain, dan seterusnya, apa-apa rakaman tampak, apa-apa rakaman bunyi. Okey, semua akan berubah mengikut peniran zaman. Okey, tafsiran lembaga pula. Lembaga Pengawalan dan Perlisinan Pencetakan Al-Quran yang ditubuhkan di bawah subseksyen 1 Seksyen 3. Kemudian lesen yang dikeluarkan di bawah seksyen 5. Manakala Majlis Agama Islam, pihak berkuasa dengan nama apapun ia disebut yang ditubuhkan oleh atau di mana-mana undang-undang tertulis berkulis bagi maksud semata-mata atau di samping tujuan-tujuan lain menasihatkan ketua agama Islam sesuatu negeri atau sesuatu wilayah persekutuan dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam. Okay, ini kita boleh faham kan? Aku maksud lembaga, aku maksud lesen, aku maksud majlis agama Islam. Ini semua adalah perincian-perincian yang ada di dalam akta. Harap sabar saya baca je sebenarnya. Kalau baca nanti kan lain jadinya. Jadi menteri dan kementerian yang bertanggungjawab tentang perlisinan mesin-mesin cetak. Jadi kami lain yang ditanggungjawabkan itu kementerian dalam negeri. Kemudian mufti, pegawai yang dilantik untuk bertindak sebagai mufti bagi mana-mana negeri atau wilayah persekutuan di bawah mana-mana undang-undang tertulis yang berhubungan dengan pentadbiran. Okay. Pencetakan dan ungkapan-ungkapan yang berujuk kepada pencetakan meliputi tulisan, litografi, tulisan teks, fotografi dan cara-cara lain untuk menggambarkan atau menyalin perkataan-perkataan atau benda-benda dalam bentuk. Lajnah tasheh Al-Quran. Apa maksud tasheh? Apa yang tuan-tuan faham tentang kalimat tasheh? Di luar kalimat soheh pun tasheh apa agaknya? Boleh jawab? Untuk mengisahkan, untuk memperbetulkan, untuk memperbaiki, adalah tujuan untuk melaksanakan tugas-tugas semakan dan penelitian sesuatu teks Al-Quran. Maka satu jawatan kuasa telah ditubuhkan yang dikenali dengan nama Lajnah Tasheh Al-Quran, iaitu jawatan kuasa penyemakan Al-Quran. Yang jadi kerjanya menyemak Al-Quran yang dihantar untuk diedarkan di seluruh negara. Keanggotaannya terdiri daripada kalangan hufaz dan pakar dalam bidang Al-Quran. Jawatan kuasa ini berfungsi pada 1998. Ia adalah seorang kita ni lah yang membentangkan kertas Al-Quran Rasul Usmani, Datuk Salahuddin. Itu salah seorang daripada ahli lajnah tasheh. Kita ada 35 orang yang seluruh negara. Setiap negeri ada 2 orang yang kita lantik. Bila habis saja tempoh dia, kita akan hantar balik kepada negeri supaya dibuat pemilihan lagi atau dikekalkan. Mungkin faktor umur, mungkin ada perkara yang menghakkan dia untuk menjadi ahli lajnah tasheh. Kemudian fungsi dia adalah menghimpun dan meneliti semua teks bahan petikan Al-Quran yang dikemukakan. Semua teks itu mengemukakan Al-Quran semakan kepada lembaga. Lembaga mana? Tadi lembaga penapisan pencetakan teks Al-Quran, LPPQ nama dia. Kemudian yang ketiga, memberi penjelasan mengenai hal awal Al-Quran kepada masyarakat. Okay, saya nak cerita seperingkas lah.
contohlah ya, wajah dulu di depan saya ya. Dia berminat untuk mengedarkan Al-Quran. Ada tiket yang sekarang menjual ya, apa itu, mungkin ada yang Al-Quran bertajwid, ada Al-Quran yang ada terjemahan, tafsir, ada yang khusus kepada tafsir perempuan, tafsir peperangan, dan macam-macam lah yang permohonan. Kemudian datang ke ucapan kami untuk membuat permohonan dalam berbagai sains. Jadi satu sains contoh lain yang kecil, kemudian sederhana, kemudian besar. Jadi tiga-tiga ini dihantar dan ketiga-tiganya akan disemak oleh ahli lajnah tasheh. Kami akan berkumpul 4 hari 3 malam di sebuah tempat yang ditentukan. Setiap ahli lajnah dalam satu grup dia akan menyemak satu bahan 2 kali. Ini satu orang 2 kali. Itu tugas dia. Ini tugas yang sangat rumit. Tengok satu-satu. Kebanyakan akhir-akhir ini agak kurang kesilapan dari sudut penulisan. Tetapi oleh kerana pencetakan mungkin ada dakwah ke, ada kotoran ke, itu yang menyebabkan lari, kotoran, tak ada titik lah, tak ada tanda wakaf yang sebenarnya. Itu adalah perkara-perkara yang kita semak satu persatu. Dari sudut terjemahan kita serahkan kepada pihak JAKIM. JAKIM yang akan melihat. Sebab itu kita galakkan Al-Quran yang disebarkan di seluruh yang dihantar ke premis penyelenggaraan adalah berbahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Kita takut salah disalah pertikan. Jadi JAKIM akan meneliti pula dia punya pentafsiran itu dari sudut bahasa Malaysia, bahasa Indonesia kita lah. Dan itu pula ahli pandai-pandai. Kami di PIKDN hanya melihat, ahli lajnah hanya melihat ayat-ayat Al-Quran sahaja. Okey, okay, faham sekatnya? Faham dah sebagai kasa dah. Ini antara format-format Al-Quran yang ada di tempat kita lah, pada akhir-akhir zaman ini. Okey, keset kakak ada lagi tak sekarang? Ada siapa guna lagi tak? Kalau bisa pengen guna tu, minta dia sosok dia kakak. Ini dia tak mau jemput ni. Cukup pun payah kan? Ada, tapi agak dah tak layan lagi kan? Kemudian tetap mazhab ni dah memanglah yang pasti kita berbalik kepada haji dapat percuma, alhamdulillah. Yang satu lah yang kita nak tekankan pada pihak jemaah haji sebenarnya, alhamdulillah tahun ini walaupun tidak keseluruhan negeri di Malaysia ni yang memberi ruang kepada kami, tapi beberapa negeri dapat bagilah ruang untuk mengedarkan risalah-risalah. Apa yang nak kami mahamkan sebenarnya agar jemaah haji tidak bawa balik bahan-bahan Al-Quran yang kita tak tahu apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Kadang-kadang Al-Quran yang kecil takut-takut dia tidak tangkal takut-takut dia geng-geng kiram bukan dia tak dekat sini, dia tak akan seluruh kelekang apa itu dah tahu dia nak baca. Memang kita tak galakkan. Ada saiz dia yang kita dah bukan dah tetapkan, tapi hanya mata-mata yang sesuai je lah. Untuk peringkat umur yang dah mungkin 35 ke atas, yang dah tak mampu dan nak baca Quran kecil. Tapi kalau dah terlalu kecil, dibeli juga kita yang tak tahu kadang-kadang memang geram nak beli. Betul kan? Dia bagus, dia bagi sebelinya. Sedangkan pada itu tidak kita benarkan. Dan juga bahan-bahan lain lah. Yang kita rasa ragui sebab di pihak kami ada di LIA pintu masuk Johor Bahru, mana pintu masuk negara, insyaAllah semua ada. Jadi bahan-bahan yang diragui kalau akhir-akhir ni isu syiah nampak ni kuatlah orang yang datang daripada flight kepada negara Iran kita tahan, kebanyakan yang bawa pada benda itu.
dia nak simpankan yang benda-benda ini. Jadi itu tahan, itu tahan. Al-Quran elektronik, KDPSX ada lagi ke? Ini pun dah, tak ada dah. Yang pun zaman lama dah. CD-ROM ni masih ada. Masih ada lagi permohonan untuk mengedarkan. Jadi kita simak apa yang dia hantar, yang mengikut kemampuan yang kita masih lagi boleh buat semakan, kita simak. Kemudian di CD, ada video dan juga bacaan dia. Telefon, paling digital. Okay, ini yang sangat sukar sebenarnya. Dan kami memerlukan pertolongan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk memberitahu tentang bahan-bahan digital yang sebesar di sini lah. Sebelah kiri ni digital dan bukan telefon. Telefon yang alhamdulillah, mungkin siapa yang ada Facebook, dia ada kongsikan. Okey, ni bahayanya. Ada diubah. Ayat-ayat Al-Quran tu diubah. Maklum lah, serangan daripada Yahudi pun ke mana akan ada juga cuba. Walaupun Al-Quran itu Allah yang jaga, tapi kita selaku hambanya, kita juga diminta untuk menjaga. Dan itu macam mana ni lah, bagi maklumat kepada kami, kepada pihak KDN. Ini bahan digital ni ramai yang bawa. Untuk bagi hadiah lah. Kita dapat kesan bila tanya, kita nak bagi hadiah. Sedangkan di sebaliknya rupanya dia nak menjual. Aduh ni bukan tidak bagus-bagus. Iaitu hantarlah pada kami. Cuma kita hadkan dari sudut pembacaan koordinnya. Tidak semua kita luluskan. Satu-satu nak cek ni. Saya kadang-kadang boleh tengok ada dalam cerita saya. Cek, ada kadang-kadang macam-macam dah. Kurang tu dia dah macam mana. Dah berikut dengan ni. Dengar-dengar balik. Nak semak, banyak duduk-duduk macam just style. Sebab dah habis dah baca apa kan? Kita semak yang Al-Quran, yang mushaf tu, yang kena CD-CD, yang kena audio-audio, dengarlah. Bacaan paling panjang dia Syekh Al-Khusyari. Yang sudahlah bacaan dia mujawwad, kemudian tartil. Habis yang satu-satu tu cukup lah. Tapi sebab dah menjadi tanggungjawab, paksalah tak salikan. Kita hadkan. Ini hanya digunakan satu sahaja bacaan ataupun dua. Okey, setuju. Tapi bila dia diedarkan, bukan dua, ada lapan bacaan. Memang bagus Al-Quran ni, memang bagus. Saya sokong. Cuma kita terpaksa hadkan. Tak boleh. Jadi kita, dia terpaksa buang lah. Yang mana dah di set up dalam tu, kita terpaksa buang. Kami memang sangat suka. Especially yang telefon ni. Mohon sangat seandainya ada kesilapan di dalam telefon, telefon kami bagi tahu versi yang mana, apa nama dia. Semua Al-Quran sekarang semua di hujung jari. Handphone, tengok pun macam tu. Kalau yang memang hafiz tak apa. Masalahnya yang hafiz. Yang hafiz. Yang hafiz ni ada apa Al-Quran, lepas tu dia tak nak pandai-pandai dia hafiz. Yang tak nak apa Al-Quran ni, memang tak tahu, tak ada info. Saya yang ambil pantai ke lain ayat ni. Tengok surah ni, Al-Fil, Waman-Fil. Rupanya ada yang ditipu rupanya. Banyaklah sekarang ini agenda-agenda yang kita tak tahu. Yang cuba di selewikan. Sebab itu kita nak cuba kawal. Mungkin insyaAllah satu lagi, kita ada kebakaran untuk mengawal selia. Kemasukan bahan-bahan digital kita akan buat. Buat masa ini masih lagi belum ada kebakaran itu. Okey, ini lembaga pengawalan dan perisian yang diketakan Al-Quran. Apa fungsi utama dia? Kuasa menerima dan menimbangkan permohonan lesen mencetak melalui teks Al-Quran, membatalkan mana-mana lesen yang dikeluarkan jika pelesenannya melanggar syarat pengeluaran mengikut Seksyen 5(3) dan 4. Menerima, meneliti dan memperakui kesahihan proof akhir teks Al-Quran sebelum dicetak mengikut Seksyen 6(1). Menerima, meneliti dan menerima permohonan mengimport teks Al-Quran setelah memperakui secara tertulis bahawa ayat-ayat Al-Quran yang terkandung di dalamnya adalah betul mengikut Seksyen 7(1). Meneliti kesahihan setiap teks Al-Quran yang dijual, diedar atau diterbitkan oleh mana-mana orang di negara ini untuk Seksyen 12(1). Menyelaras penggunaan kaedah penulisan.
penulisan dan tanda bacaan dalam penulisan teks bahan Al-Quran. Okey, setelah bahan-bahan tadi disemak oleh pihak Anila Jenar Tasmen yang 4 hari 3 malam ni, maka pengurusinya akan buat satu kesimpulan. Okey, bahan ini tidak ada kesilapan langsung. Okey, cetakan sekian-sekian, ukuran sekian-sekian, tidak ada kesalahan. Contohlah, hari yang kita buat tu ada 30, 10 tak ada kesalahan apa pun. Kemudian yang kedua, ada kesilapan tapi perlu diperbetulkan. Yang kita bagi peluang untuk dia betul kembali. Kebiasaan macam saya sebutlah, dia bukan masalah penulisan tu dari daripada maksud dia tidak titik-titik, part-part tak ada titik, tanda mat, mati, wakaf, itu yang benda-benda yang kita tolak dengan perbetulan. Dan yang seterusnya, yang kita tolak total, tak boleh. Macam tadi lah, Al-Quran yang kecil sangat. Yang kadang-kadang kita dah tolak awal-awal dah. Kemudian, oleh kerana terlalu banyak kesalahan-kesalahan, maka kita terpaksa tolak untuk tidak terima. Cuma, tidak banyaklah berbanding yang kita terima dengan pembetulan. Kebiasaan kita total tolak dalam sekitar 2 atau 3. Jadi inilah pihak lembaga isyarat 2 hari 1 malam. Mufti-mufti di kalangan mufti-mufti kebanyakannya seluruh negara akan melihat kembali apa yang kita bentangkan melalui wakil daripada Adil Ajnah yang ada menjadi salah seorang daripada ahli lembaga, ahli dua.